Beliau adalah merupakan seorang YouTuber reaction dari Malaysia, tetapi ibu dan ayahnya berasal dari Indonesia. Wow, ternyata ayah Bro Zul, mama Bro Zul. Like, comment dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Khairul Onggon. Pada pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Kepada kalian yang sedang menonton, saya mendoakan agar kalian semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi guys, hari ini saya tertarik untuk mereact video daripada sahabat saya, iaitu Bro Zul channel guys. Siapa tak kenal dengan Bro Zul? Beliau adalah merupakan seorang YouTuber reaction dari Malaysia, tetapi ibu dan ayahnya berasal dari Indonesia. Jadi pada kali ini kita akan mereact video di mana dia akan membawa ibu dan bapanya datang ke bandaraya ataupun datang ke kota Kuching guys, yang terletak di Sarawak di Borneo. Saya sebenarnya penasaran guys, nak tahu gimanakah reaksi orang Indonesia, yaitu mama dan juga ayah kepada Bro Zul. Gimanakah reaksi mereka apabila mereka datang ke bandaraya Kuching dan melihat mall yang ada di Kuching. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berikan dukungan kalian kepada channel Bro Zul channel, kepada channel Bro Zul channel, dengan menekan tombol subscribe, like, comment dan share. Jadi tanpa membuang waktu guys, ayo kita mulakan reaction. Sama. Okay. Kalau orang Kalimantan mana pergi ke sini macam ni, Pak? Pergi mana katanya? Pergi ke mana katanya? Bahasa Bali apa? Pergi Konai. Oh, ini bahasa bela-bela Kalba ya. Bro Zul channel guys. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Okey guys. Jadi hari ini kita sudah makan tadi, dah kenyang semua, mak pun sudah makan. Alhamdulillah. Makan, isteri sudah makan, anak saya yang kecil ni pun sudah, semua sudah. Jadi sekarang kita mau pergi mutar di dalam mall ni guys. Inilah mallnya. Ini adalah Pak Sen yang ada di tengah-tengah Bandar Kuching. Dia berhampiran dengan padang dataran ni. Ni hotel saya di situ, yang di Merdeka Palace. Yang di sebelah sini kawasannya. Okey. Cantik guys. Jadi, guys. Indah. Kita jalan-jalan ke dalam mall ni. Ayo, jom lanjut guys. Saya pun guys, kalau berpergian ke kota Kuching, saya suka tinggal di hotel yang sekitar di sinilah. Dan kali terakhir saya pergi Kuching, saya menginap di hotel yang sama, iaitu di Merdeka Palace. Dan saya pun ada pernah juga pergi sini kalau tak silap, tapi saya jarang guys. Boleh dibilang dengan jari beberapa kali aja saya pernah ke sini. Kita bawa terus masuk ke dalam mall ni. Ingat dulu. Okey guys. Alhamdulillah guys. Wah, dinginnya dalam ni guys. Oh, sedapnya cuaca di luar panas. Okey, ini mak saya bawa dia masuk dalam mall ni. Sana mak. Mak pernah masuk mall ni? Mall ni pernah masuk? Baru pertama kali. Sebab mall ni pun baru lagi mak. Baru lagi mall ni sebenarnya. Taklah baru sangat, tapi bagi mak saya, sebab dia di Kalimantan, jadi dia tak pernah lagi masuk mall ni. Jadi saya bawa mak saya masuk dalam mall ni. Sebenarnya untuk pengetahuan teman-teman, saya pun pertama kali juga masuk mall ni. Saya pun tak pernah. Cek. Sebab mall ni kita boleh katakan baru juga yang ada di Kuching kan. Bro Zul baru pertama kali pergi. Ya Allah, saya ingatkan saya yang jarang pergi ni antara orang-orang yang jarang pergilah. Rupanya ada orang lagi yang first time pergi. Ya ampun. Saya tak tahu berapa lama barunya. Tapi memang dulu tak ada guys. Aduh. Sebab saya pun dah lama tidak mudik juga kan. Jadi bila sampai je sekarang dah ada. Parah. Jadi itulah, bawa mak saya, bawa keluarga saya jalan-jalan dalam mall ni. Kita lihat dalam mall ni guys. Okey guys, jom kita terus ke sana. Ni isteri saya dengan anak saya dah di depan tu. Oh, laju. Oh, ni sebab nak musim Christmas. Oh, ni direkam pada bulan Disember ya. Alright guys, ni budak si gebu yang gemuk tu jalan. Dia suka. Dalam ni dia tak panas, dia sejuk. Dia suka lah tu. Sejuk. Tengok muka si gemuk. Pan. Allah, tome dia. Kenapa mata macam tu? Kenapa? Ngantuk? Tak cukup tidur? Yulah, tak cukup tidur lah sebab daripada KL semalam sampai jam berapa? Jam 3 pagi ke di hotel kan? Ni mak. Kenyang lagi
kenyang semua kan. Kita pergi supermarket lah dulu. Pergi supermarket bawah ni. Jom kita tanya ada supermarket. Kak, tanya supermarket ada di bawah? Di bawah sekali. Terima kasih Kak. Okey. Di bawah. Supermarket di bawah. Sayang. Bahasa Sarawak. Supermarket kat bawah. Ya. Ah, jom kita turun bawah. Jom. Bawah. Ah, jom kita turun bawah ke supermarket. Ah, jadi kita mau beli barang sikit guys. Jadi kita kena pergi supermarket lah. Okey, yok guys, kita ke bawah dulu. Tu cucu gemuk sama dengan atuknya. Si atuk juga yang bawa. Kita nak turun eskalator ni, saya kena angkat anak saya dulu ya. Okey, inilah supermarket. Kita nak beli barang-barang sedikit. Supermarket apa ni? Untuk baby, susunya pun dah habis. Jadi mak, yuk kita masuk market, supermarket. Bawa mak masuk supermarket. Mak nak beli apa? Ambil lah nanti. Ha? Tengok apa nak beli. Belum ada. Ha? Belum ada. Makanan, minuman ke apa, air ke apa. Bapak nak minum apa, ambil air apa, ambil lah. Tidaklah. Ha, okey. Buah-buah kan? Okey. Oh, ini. Cari barang sikit untuk anak kan? Untuk pengetahuan Brazil, saya pun tak pernah pergi bawah ni. Aduh, baru pertama kali dia tahu ni, ada supermarket di bawah. Saya biasa datang sini, saya naik atas, pergi Medan Selera di atas makan. Ataupun kayu-kayu orang cakap, merayau-rayau. Di atas je. Bapak saya pun dia nak apa, nanti kita cari untuk orang kata apa, jajan-jajan dalam hotel lah guys. Makan-makan sikit. Sebab dalam hotel kadang bosan juga, tak ada makan apa-apa kan. So, ni ada macam-macam buah-buahan pun ada sini apa semua. Ini pertama kali ya, mama dan ayah Brazil masuk ke mall Kuching. Di Kuching. Ini di Kuching Sarawak guys. Mungkin. Okey, atuk beli buah mata kucing. Wow. Mata kucing kan? Ya, berapa kan? RM14.90. Okey, boleh. Kita beli, kita bayar je. Mak teringin nak makan buah mata kucing guys. Kalau di sana, di Indonesia sebut buah mata kucing apa guys? Kalau orang Indonesia sebut buah mata sama, kucing. Sama, buah mata kucing. Buah mata kucing. Oh, Indonesia. Buah mata kucing. Bukan buah mata pusat eh. Sumatera? Tak tahulah. Tak tahulah, mak saya pun tak tahu. Sebab dia biasa lebih pada Kalimantan mak eh. Yeah. Kita orang Kalimantan kan mak eh. Ha. Ha, jadi tahu bahasa Kalimantan je. Kalau orang Kalimantan, orang Balai cakap buah mata kucing pun sama? Sama. Ha. Kalau orang Kalimantan dah pergi sini macam ni mak? Pergi mana katanya? Pergi mana? Bahasa Bali apa? Pergi Konai. Oh. Kalau orang Balai Karangan bilang Kalimantan sukunya Konai kau. Ha, Konai kau mau ke mana kau? Oh, mak? Gitu ya. Ke mana kau? Konai kau. Ke mana kau? Kalau aku ke mana kau? Kamek kula. Kalau bahasa Sarawak kamek, kalau bahasa kamek. Orang Indonesia kan. Orang Sarawak cakap kamek. Saya. Saya. Ya. Kalau bahasa Balai, kula. Okay guys, ayo kita lanjut tengok bapaknya. Kalau kula tu lebih halus lagi. Kula tu lebih halus lagi, mak saya bilang. Oh, gitu. Lebih lembut lagi. Jadi bahasa suku Indonesia kan banyak bahasa sukunya guys ya. Beribu-ribu bahasa suku ya. Itulah yang saya tahu. Jadi kalau bahasa mak saya tu saya tahu guys. Tapi kalau bahasa Indonesia kan itu banyak lagi. Okay, kita lanjut, kita cari apa lagi. Okay guys, diorang dah ambil air. Kita pun nak balik hotel dulu. Ha? Ada gardenia sana? Oh, sana ada gardenia. Terima kasih bang. Oh, dia kata ada gardenia. Alhamdulillah ada gardenia. Lanjut jom, kita tengok gardenia. Roti gardenia. Roti gardenia ni guys, kita mau balik hotel dulu. Balik hotel, lepas tu rehat, nanti baru kita pergi waterfront ya. Jadi inilah nak beli barang-barang ni. Oh, rasa ni rindu ada. Pula mau pulang ke kota ni Kuching guys. Sini rupanya. Oh, ada rupanya gardenia, ingat kan tak ada guys. Jadi sebab nak untuk budak kecil ni dia kena makan roti. Tengok mulut Elio dah meleleh. Dah ngantuk. Balik hotel tidur kejap eh. Ya. Mak pun tunggu apa? Kita lepas ni kita terus balik. Beli roti sardin tu, ambil roti sardin. Roti sardin. Sepertinya ya. Mak dengan ayah Brazil. Dan ni roti ni. Berapa satu guys? Harga dia kalau kat Sarawak ni rasanya harga dia bukannya tidak guys. Mau membeli tapi okay. Macam ni. Apa aku nak beli di sini ya begitulah. Kan. Bingung dia. Mana?
Okey, jom. Jom kita pergi bayar. Okey, inilah guys. Ah, sebab kita orang tua kan duduk makan-makan. Dia tidak makan sangat jajan-jajan. Cemilan-cemilan perempuan. Nanti 4:30 nanti kita keluar balik ke waterfront. Yuk, lanjut. Mari. Anak saya pun dia dah penat ni. Kesian dia guys. Ni dah penat ni. Kesian dia. Ha, tengok. Muka dia dah semacam nasib baik dia tak nangis. Muka dah merah dah. Okey guys, yuk kita lanjut. Kita bayar sini dulu. Angkat-angkat semua naik. Yo, ha. Bakul sekali boleh. Ha, ambil bakul naik atas. Ambil naik bakul. Engkah. Ha, letak. Kita bakul sekali. Kira. Alhamdulillah guys. Okey. Ha, kita dah tadi beli barang-barang dekat supermarket. Ha, barang-barang ni lepas tu bapak saya pun pegang. Ni mak saya pun. Oh, ada ni, dibelinya barang-barang. Ha, ni si kecil ni macam ngantuk. Ha, semua dah penat. Jadi guys, kita mau pulang ke hotel dulu, istirahat, semain Zuhur semua. Kemudian nanti kita jam 4:30 sore nanti kita keluar lagi dan kita akan pergi ke waterfront. Jadi guys, inilah. Terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semua yang menonton, yang sudi menonton. Terima kasih. Terus ikut sambungan-sambungan vlog saya guys. Dan setiap hari saya pasti akan upload vlog lah untuk teman-teman semua, sekurang-kurangnya 3 vlog lah. Jadi teman-teman boleh sentiasa menonton dan support ya, ataupun dukung Brozu Channel guys. Terima kasih banyak-banyak dukungan teman-teman semua. Jadi nanti saya sampai ke Kalimantan, nanti terus ikut teman-teman saya. Okay guys, assalamualaikum, goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi. So guys, itulah tadi video daripada Brozul yang berjudul reaksi mamak sebelum pulang ke Indonesia, bawa mamak dan anak-anak ke sini. Itu dia video di mana Brozul membawa mamanya dan ayahnya ke sebuah mall, iaitu Merdeka Palace. Merdeka Palace pula. Merdeka Palace tu hotel. Maaf guys. Merdeka Mall. Merdeka Shopping Mall di Kuching, Sarawak. Saya sendiri pun sebenarnya jaranglah datang ke mall tersebut kerana saya pun jarang mudik ke Sarawak. Dia kampung halaman saya di Serian. Serian di Kuching lebih kurang dalam 40 minit, 1 jam macam itulah. Kebetulan saya dengan Brozul sebenarnya di daerah yang sama, daerah Serian. Lebih spesifiknya dia di Mukim Tebakang. Saya di kampung hampir dengan perkotaan. Dia ke desa sikit tapi masih dalam daerah yang sama. Dan sebenarnya daripada rumah saya ke rumah Brozul pun lebih kurang, kata silap, 30 minit rasanya ke kurang lagi. Dan daripada daerah Serian itu nak ke Pontianak lebih kurang 6 jam perjalanan. Dan kalau ke kampung mamanya itu saya rasa lebih lagi kot, ataupun dekat-dekat, maaf, dia ada perbatasan PLBN, Pos Lintas Batas Negara, Ntikong di Tebeduk, Sarawak. Saya tadi mengharapkan momen-momen shock yang berlaku sewaktu Brozul membawa mamanya dan ayahnya di mall, tetapi ternyata ternyata ayah Brozul, mama Brozul tidaklah orang kata shock ataupun terkejut dengan suasana di mall. Mungkin mereka sudah terbiasa agaknya. Dan lagi satu, orang-orang tua ni kebiasaannya kalau pergi ke mana-mana, mereka jarang untuk membeli banyak-banyak barangan. Biasanya mereka membeli barang apa yang dia rasa betul-betul mau makan atau mau coba guys. Jadi dalam hal ini, bapa Brozul cuma membeli buah mata kucing. Kalau kalian ingin melihat video vlog yang seterusnya tentang Brozul Channel, pergi ke channelnya, subscribe, like, comment dan share. Jumpa lagi guys, saya Khairul Onggon. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau kalian ada cadangan, saranan video apa yang perlu saya react, tinggalkan di kolom komentar guys. Assalamualaikum, bye bye. Kerana racun itu benar, like, comment dan juga share. Subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar, like, comment dan juga share.